Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Supangi Aja Channel. Di kesempatan kali ini kita akan mereview cara memasang ring piston 11.00 atau 1100, guys. Jadi kita pasang ring peroli. Ini pernya dulu yang kita pasang. Jadi yang paling bawah namanya ring oli. Ini ringnya tebal. Dan yang ada tulisannya, guys, ini di atas ada mereknya, guys. G, ini biasanya N ada. Kita pasang ringnya satu persatu. Setelah pemasangan ring oli, kita akan lakukan pemasangan ring sapu oli. Ada dua buah baut ring sapu oli, yaitu dua buah ring sapu oli. Jadi ring sapu oli nomor 2 dari bawah, dan yang ada tulisannya tetap sama aja di atas semua mesin, guys, ya. Yang ada tulisan di bagian atas. Jadi kita pasang perlahan-lahan, jangan sampai patah. Kita geser ke bawah, sampai bawah, sampai nomor 2, guys, ya. Nomor 2 dari bawah. Karena kita masangnya dari bawah, jadi urutannya nomor dari bawah juga. Setelah ring yang nomor 2 dari bawah, yang nomor 3 dari bawah itu masih ring sapu oli namanya, guys. Ring sapu oli ini berfungsi untuk menyapu oli yang ada di bagian bawahnya ring oli, kan, karena ring oli juga masih ada yang keluar sedikit, jadi disapu dengan ring sapu oli. Dan yang terakhir nih namanya ring kompresi, guys. Ring kompresi berfungsi sebagai kompresi, tekanan kompresinya biar lebih kuat, itu namanya ring kompresi. Dan sama aja yang ada tulisannya berada di sebelah atas, namanya biasa ada merek G atau N atau apa aja. Dan setelah kita pasang semua ring-ringnya, lalu kita akan lakukan langkah-langkah yang berikutnya. Dan okay, sampai di sini dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.